Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Novi Salon Channel. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video-videoku rek ya. Ojo lali di subscribe, juga like, juga komennya. Sekarang saya sudah nyampe di Yogyakarta, yaitu ada di Parangtritis. Dan sekarang saya mau di Parangkusumo. Oke, bersama teman saya Mbak Tia. Oke, kita maju ke sini. Coba kita syuting di sana, guys. Oke, guys, ini ya. Di sini tuh cuaca sekarang itu nggak terlalu dingin banget, ya. Terus enak banget. Pokoknya di sini tuh, hawanya adem banget. Guna, Mbak. Enak ini gini, guys. Profil sudah Mbak Popo, Mbak Tia. Enak ini. Terus yang di sini tuh, ini tempat apa tuh, Mbak? Mandi. Iya. Ini kan pantai. Ya, paling rumah itu. Bisa lah tekok, Mas. Pinggir dulu, Beb. Mas mau ke Parangkusumo ya? Mau. Berapa, Mas? Mahal loh, yo beb yo, saya kata ibu. Ya, 20 ya. Ya toh mau nyangin di dulu teh ngalor ngong. Ayo. Ayo guys, ayo. Guys, sekarang Mbak Tia mau naik ke gerobak Ancol ya untuk barang. Nyoba Mbak Tia, aku syutingin saya ganti. Saya ning kono-kono. Nah, guys, aku mau naik odong-odong. Sini toh, Mas. Guys, aku sudah naik. Mbak Tia, Mas, sama rumahnya mana? Asli sini, guys. Ini dapat 20.000. Biasanya kalau kesana itu 50.000. Oke, tuh seperti ini, guys. Di Parangkusumo ternyata jauh juga. Mas, di Parangkusumo itu jauh toh? Ya, sebenarnya nggak jauh, cuma. Tapi kalau jalan kaki ya jauh. Oh, kalau jalan kaki jauh, guys. Ombaknya lautan endul pokoknya ya bersama masnya. Mas, kalau Parangkusumo nanti mandinya seperti ini enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Oh. Kalau mandi di laut. Apa mandi di mana? Parangkusumo mah ada temanku soalnya di sana. Rumah ini nih, guys. Aku baru pertama kali naik ke sini dan kalau untuk ke Parangtritisnya aku sering banget. Cuma kalau untuk yang kesini barusan. Indah banget loh yang di depan itu. Coba aku review ya. Ini nyampe tau teleponan. Parangkusumo sini ya. Mana Parangkusumo? Oh, Mas, untuk tempat pemandiannya mana? Pemandian apa ya? Masnya untuk dibuat mandi ke Parangkusumo yang di gunung itu loh. Mbak, terus saya seneng kono, Mbak. Yes, kita sudah nyampe. Endul banget di sini, tempatnya rame ya. Nanti kita basah-basahan. Ini masih di susah ya bayar rokok.
wudu ternyata. Dia mengambil air wudu. Dan dia. Halo sahabat teman-teman. Aku belum menyentuh airnya karena aku masih takut karena badannya itu apa ya, ombaknya iki go gede guys, jadi aku gak teman-teman, aku sudah tak basahi mukaku. Aku mau kembali lagi. Langsung aku lanjut lokasi yang daerah sana, bagian pantai yang sebelah selatan. Jalan ini ya, Rek. Ini banyak apa ya, kembang melati. Oke, aku mau lanjut ke sana dulu, tak matikan dulu. Oke, guys, hari ini saya bersama siapa, Mi, namamu? Linda. Mami Linda rumahnya? Bulu Muka. Bulu Muka. Gitu. Ayo ya, kita naik jaran, guys. Lo numpak pun. Apa apa? Mae. Oh. Ya, ayo, tenang.
koala jenengan berarti nuntun apa? Ya, boten naik. Berat ini lagi pasang. Oh. Lagi pasang berat. Oh gitu guys, lihat ya kita lagi naik kujang. Jadi, hai. Pak, berarti kalau 50.000 ya. Itu mubengnya merui kok. Nggih, parang cukup lama balik mriki malih. Oh. Tak tos di batu karang. Oh, gitu, guys. Mohon maaf nanti videonya agak kempreset karena anginnya banter. Kita masih dituntun nyonya. Kayak tadi aku habis dari parang kusumo, guys, untuk mengambilkan air. Terus sekarang saya mau naik kuda ini, guys. Terus di sini kita dituntun sama ayahnya. Saya seketi tau ya. Bang Bokir. Tuh abangnya. Jadi kalau naik seperti ini di Jogja sini bayarnya itu 50.000. Nanti kita diobengi guys. Diobengi. Cuman di sini jam segini Pak, biasanya jamnya menten darengan atau dareng rame? Dareng, nak liane satu minggu sepi Pak. Oh. Jam rame. Oh, berarti di sini ramenya itu hari ini. Sabtu minggu, guys. Gimana betah? Oh, Selasa, Mbak Yu. Eh, rame loh, guys, di sini. Lumayan. Nganu panggil, guling panggil mana yang jadi anu pak lagi? Boten, guling boten. Mengurai beban kasihan kudanya berat. Oh, berarti kudanya berat, guys. Nanti pasang jadi berat bener. Mergo sing numpak seksi-seksi. Umpama sing numpak mau kuru lho, Beb. Nganunya mesti ditumpai karena yeah. Kita berat badannya itu 100 kilo. Jadi, bapaknya ngalahin mudun, guys. Ternyata naik kuda itu seperti ini kalau di pantai. Aku baru pertama kalinya. Kalau sama aku juga ya. Pertama kali di pantai kesini naik kuda. Oh, baru pertama kali ini. Ya, tadi malam yang nyanyi kamu toh yang iya, terakhir. Iya. Oh, jereng. Berarti uang ini kulino nyanyi nih kamu. Saja. Mentalnya itu mental orang kaya. Kalau mentalnya. Mental orang kaya gitu, pede. Aku pede ya, suara Nela is bad. Pokoknya yang penting itu, yang penting itu kualitas kamunya. Malah gak malu-maluin dia tuh. Nah isi-isi sih dia, so malah. Stil, kayak mau lo sebanyak batu lah. Oke guys, jadi aku lanjut ke sana dulu. Jadi ini saya sekat dulu ya videonya. Oke. Guys, terima kasih buat semuanya, teman-temanku, sahabatku. Tadi sudah di Parangkusumo, sudah perjalanan, sudah naik kuda, dan sekarang aku mau mandi dulu, ganti klambi, guys. Soalnya seumur sih, mandi sih ya. Dan habis ini aku langsung ke Beringharjo kayaknya. Oke, rambutku tak mau, gak usah keramas aku, om gak nganu. Gak usah keramas, gak ngumpul ya. Oke guys, bentar ya guys, aku mau ganti baju dulu, mandi dulu. Oke, kasih. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Saya akhiri ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sayangi kedua orang tua juga keluarga.